Siapa takut? Hah? Pasti ini aku bagus nih. Pasti kamarnya lebih bagus daripada kamar. Masa kamar kok panas? Kalau gitu aku buktikan juga kekuatanku. Wah, aduh. Apa karena AC saya? Padahal kan aku kekuatan panas. Bentar guys, aku tuh kok gayanya kayak Elsa ya? Elsa harusnya dingin, ini Elsa panas, mohon maaf. Ini siapa sih? Aduh, siapa kamu yang merubah kamar panasku jadi dingin? Itu gara-gara kekuatanku yang bisa merubah segalanya menjadi dingin. Kamu yang bikin kamarku dingin, Elsa. Ya kamu yang aku pajangin. Ya. Ngapain sih ini, Kak? Ayo sini berani kalau mau battle kita. Oke, kalau begitu aku bakal ke situ. Ya! Kamarmu sekarang jadi dingin ini, Leka. Oke, kamarku sekarang jadi panas lagi. Waduh, panas lagi. Hah, kok jadi panas lagi sih? Aku kasih kekuatan dingin aja nih. Ciot. Kekuatanku bisa merubah segalanya menjadi dingin. Masa sih? Beneran nih. Kamu aja gak punya alat pemanas seperti ini. Waduh, iya ya. Leka punya alat kayak gitu ya. Panas. Waduh, jadi panas kayak gini. Tidak, dingin. Iya. Usap. Mukanya ulang. Yaudah kalau gitu kita betul aja. Oke, siapa takut? Yaudah kalau gitu, aku panas kamu juga. Oke, gak begitu. Kita mulai aja, ayo. Iya. Ini dia pembatasnya. Balik. Loh. Aduh, dingin banget tadi. Waduh, panas. Jadi dibalik. Bentar ini enak dingin. Ini batas kita ya. Oke, kalau begitu. Jadi kita boleh renang. Kamu nggak boleh ngelewatin batasku ya, Leka ya. Okay. Kamu ini ngelewatin ini. Hah? Kamu ini ngelewatin. Kak, pasti ini aku bagus nih. Pasti kamarnya lebih bagus daripada kamu. Masa kamar kok panas? Kamar itu yang dingin dong. Minus 50 derajat. Huh? Dingin. Pencet tombolnya dulu deh biar pasnya tetap lebih enak. Wah, enak banget nih. Wah, ini dia, ini kulkas. Huh? Sampai minus 100 ribu Celsius. Waktunya kita berrenovasi. Taruhnya harus lay oleh. Nah, karpet dulu ya baru bimbing. Yang warna merah juga nih, walaupun ada biru-birunya tapi enggak apa-apa. Bisa tetap nyantai gitu. Nyantai. Sekarang udah selesai. Waktunya nyantai dulu kayak di pantai. Nih, keren kan, Pel? Punya tongkat kamarnya dingin banget ini, Kak. Iya, aku lebih panas. Aku kasih dingin-dingin aja deh. Nih. Biar dingin nih. Cuk. Ya udah aku gitu keluarin jurus aja. Cia, jurus dingin. Aku punya lampu merah dong. Nah, ini keren nih. Juga ya. Jangan dihadapin ke kamu. Jadi kamu kena panas. Iya, nanti tompel malah jadi panas ini. Wah, kalau gitu tompel juga punya lampu nih. Ini dia. Wah. Apa? Kamu lewatin jalurnya
Loh, ini kan masih di warna biru ini lampunya, Rika. Aduh, warna biru nih kelapa itu. Daripada kamu nggak bisa masak, aku bisa masak, Milia. Kamu nggak mau masak apa? Masak apa, Rika? Mau sih, tapi kan itu panas. Tapi yang dingin aja nih, yang dingin. Wah, yang dingin. Oke deh kalau begitu. Ah, panas. Wah, makasih Rika. Wah, iya ternyata ya, langsung beku. Kalau begitu Tompel bisa makan ini. Kalau aku pengen yang panas nih, karena aku kan panas nih. Oke, aku nyalain apinya dulu. Wah. Kok bisa ngeluarin api kayak gitu ya, Leka ya? Kalau begitu, Tompel ambil sesuatu aja nih. Ini dia, biar tambah dingin ini ruangannya Tompel ini ya. Wah, segar. Wah. Emang paling enak. Tapi kan ini makan panas, Tompel nggak suka ini marshmallow panas. Nih, lihat nih. Sampai gosong kayak gini, Leka. Emang enak ya makanan panas ya. Aduh, panas. Panas banget. Mantap banget ini ya. Tompel bisa sambil minum minuman dingin dan juga makan apa namanya marshmallow dingin, guys. Kalau gitu Tompel pakai kacamata juga ini ya. Enak banget, Tompel gak mau kalah sama Leka. Ternyata kamu juga bisa. Hah? Kayak aku juga. Bisa dong, masa gak bisa. Gimana caranya? Tolong. Nih. Ini. Jadi kalau gitu, mendingan kita duel di depan. Oke. Kita duel. Siapa ayo, takut? Deh. Siapa takut kalau begitu, Leka? Ayo, cepet. Ayo. Aduh, dingin ya. Mainanku banyak kan. Temannya banyak banget ya. Kamu bisa bekuin gak? Ya bisa dong. Jat, beku. Lihat nih. Jadi bekukan mainannya. Bonekanya mainannya tuh bisa kelihatan kepalanya tuh karena saking bekunya. Lah, tadi kamu nguji kekuatan Tompel, makanya Tompel buktikan ini es batu ini. Yaudah kalau gitu, aku buktikan juga kekuatan kekuatan. Wah, bisa mencairkan es abadinya Tompel. Mana kalau kita coba menguji merubah cuaca hari ini? Ayo. Oke, siapa takut juga, ha? Kok tiba-tiba panas? Aduh, haus. Panas. Tompel gak suka panas. Aduh, ini cuacanya tuh panas banget. Aku rubah aja deh. Iya. Siap. Keluar umbel ya. Ini pasti kerjaannya Leka sama Tompel. Aku harus hentikan mereka. Jurus SRJU. Stop. Kalian ini berantem terus. Lihat tuh cuaca satu kampung berubah gara-gara kalian berdua. Ya ini semua gara-gara Hansip. Kok gak berdua aku? Iya kamu sih menghalangi kita. Leka aku suruh Sudah. Baikan gak? Mana jari kelingking kalian? Salah. Apa? Kelingking. Lagi. Bukan gitu konsepnya. Bukan begitu konsepnya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Rakyat ibu. Iya. Bapak. Iya, ayo. Kelingkingnya mana? Kamu juga kelingking. Sama Tompel, kelingking. Nah, gitu kan lebih bagus. Kekuatan goyang. Iya. Kekuatan Tompel kok juga hilang ini? Musim kemarau gua. Nggak keluar.
Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Kenapa emang? Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.